Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama ya. You know chicken dance. Ya, aku itu tangannya cowok. Masa nama aku Miss Alfi laki-laki. Teman-teman, ayo diikuti bersama-sama. Apa itu adalah hasanat dunia dan hasanat akhirat serta jawaban dari sisa api neraka. Thank you, Ustaz. Sampai jumpa besok ya. Enggak apa-apa, Nak. Solasinya kecil enggak apa-apa. Atau kertas coklatnya, atau kertasnya yang akan dibuat lingkaran di kepala. Ya, ditaruh di atas kertas begini, nak, tangannya. Nah, dibuka begini. Kemudian, Han, silahkan tangannya ditaruh di kertas, kemudian digambar. Sudah, Han? Ya, it's okay. Color pencil or your crayon. Okay. Selesai, hasilnya akan seperti itu ya, yang ada di ya, good job tuh. You may find another thing. One, okay. Good
job. Is that Mopit able to share something red? Ready, Miss. Alhamdulillah. Ready, Miss. Now open your drawer. Apa ya, Miss Kusno ya? Coba sih. Yang kalian buat tulis itu apa? Ini pensil. Dua, yaitu kegiatan menggambar, ya, menggambar dengan menggambar gaya. Dan satu lagi adalah screening, ya. Baik teman-teman, sambil sekarang kita akan menonton video. Namaku Zahra. Aku akan menceritakan tentang sejarah dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Yuk kita lihat yuk. Coba teman-teman gambarkan logo Al-Azhar ini. Gambar badan ya ini ya. Enggak banyak mana tadi perban desa. Sulija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara MPLS ini. Apa sih MPLS itu, Zahra? Tahu nggak artinya singkatan? Majelis Permusyawaratan. Bukan ya, teman-teman. Apa, teman-teman? Makan pindang pakai telur. Menutup acara hari ini, ya. Oke. Kita panggil ya kakaknya. Panggil, ya. Oke, Mr. Mo, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Waduh, masih semangat sekali ya. Es Fatir. Fatir bahagia. Kalau kalian senang selama MPLS kemarin, Mr. Mol, guru-guru kelas satu yang lain, Mr. Ari, Mrs. Cici, Mikusnul, Mrs. Alfi, dan yang lain-lain juga pasti akan merasa sangat senang dan berbahagia. Dan yang kedua adalah semangat, gitu ya. Please tell me about your MPLS experience. Kita baca surah Al-Azhar. Oke. Jika berdoa. Raise your hand.
And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.